Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kebebasan demokratik yang kita rasakan pada hari-hari ini tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan gerakan reformasi dalam mengembangkan pemerintahan otoriter yang dipimpin Presiden Soeharto 24 tahun lalu. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mereka yang saat itu dilaporkan hilang sampai saat ini tidak pernah kembali ke keluarganya. Sejumlah pihak percaya mereka yang dihilangkan jasadnya dibuang ke laut agar tidak meninggalkan jejak. Lalu sebenarnya kemana mereka yang dihilangkan? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong. Pada dekade 90-an awal itu banyak dia nulis puisi tentang tanah, dia banyak nulis puisi tentang gerakan petani, tentang buruh, seperti itu. Dan kemudian juga saya kira yang kemudian menjadi selalu dibacakan dalam demonstrasi-demonstrasi sampai misalnya tahun 96, bahkan juga 97-98, atau bahkan sampai sekarang itu puisi peringatan. Dan saya kira itu memang ya makin meneguhkan bahwa dia dianggap musuh ya dari pemerintah waktu itu. Tapi saya kira juga karena kemudian dia bergabung dalam gerakan politik, dalam Partai Rakyat Demokratik, yang pada masa Orde Baru mendirikan partai di luar dua partai dan satu Golkar, itu adalah hal yang tabu ya, hal yang subversif seperti itu. Di antara 13 orang yang dilaporkan hilang dan diduga menjadi korban penculikan aparat keamanan pada sepanjang tahun 1997 hingga 1998 adalah Ucok Munandar Siahaan, mahasiswa semester 6 Perbanas Jakarta
yang hilang pada 14 Mei 1998. Sebenarnya sebelum ulang tahunnya dia kan mengatakan waktu itu bahwa dia mau bawa teman-temannya mau dirayakan di sini tanggal 17 Mei. Kita harapkan sebenarnya ya tanggal, karena dia datang ke sini itu kan sekali sebulan. Jadi kalau tanggal 17 berarti tanggal 16 dia mesti datang gitu ya. Tapi tanggal 15 itu temannya nelpon, mau bicara dengan Bu Cok. Dia bilang, kita Cok gak di sini, masih ada di kosong. Enggak, dia berangkat kok tadi kemarin katanya malam jam 8 ada yang jemput gitu. Nah, setelah ada berita bahwa dia kesini, padahal dia nggak kesini, ya langsung kita cari ke tempat kosnya. 13 orang yang diduga menjadi korban penghilangan paksa dan hingga kini belum kembali merupakan orang-orang yang aktif menyuarakan tuntutan lengsernya Presiden Soeharto. 4 dari 13 orang korban penghilangan paksa yang belum kembali, yakni Herman Hendrawan, Petrus Bimo Anugrah, Suyat, dan Wiji Tukul misalnya, adalah aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang sangat kritis terhadap pemerintah dan kala itu dinyatakan oleh aparat sebagai partai terlarang. Keempat aktivis PRD ini hilang pada medio waktu yang sama dengan aksi penculikan yang terjadi terhadap sejumlah aktivis PRD lain pada awal tahun 1998 yang di kemudian hari dikembalikan kepada keluarganya. Rusun Klender Jakarta Timur tempat saya berada saat ini merupakan salah satu lokasi penculikan aktivis tahun 1998. Pada saat itu tanggal 13 Mei 98 puluhan orang mengepung lokasi ini dan menggerebek salah satu rumah yang di dalamnya ditinggali oleh beberapa aktivis PRD atau Partai Rakyat Demokratik seperti Aan Rusdianto, Wijianto, Nezar Patria, dan Petrus Bima Anugrah. Berdasarkan kesaksian para korban penculikan, mereka dibawa ke markas Kopassus yang berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Beberapa bulan kemudian, 3 aktivis dilepaskan, namun Petrus Bimo Anugrah sampai hari ini belum kembali. Setelah dibawa ke sebuah lokasi yang diduga berada di komplek markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Mugianto dan sejumlah aktivis PRD lain yang menjadi korban penculikan diinterogasi dengan menggunakan berbagai metode penyiksaan. Yang paling sakit itu bukan ketika saya disiksa, bukan ketika saya dipukul atau disetrum atau diapapun. Yang paling menyakitkan itu adalah ketika saya mendengar orang lain, kawan saya disiksa, itu paling menyakitkan. Karena kalau saya disiksa, saya bisa merontah, bisa mengekspresikan, segala macam. Tapi ketika itu, Nesar disiksa, dihajar, itu luar biasa. Selama proses interogasi ini, Mugianto dan para aktivis korban penculikan lain diberondong berbagai pertanyaan tentang aktivitas mereka di PRD yang mendukung referendum Timur-Timur dan menolak duifungsi ABRI, serta dukungan PRD terhadap Megawati Soekarnoputri dan Amin Rais, dan keterlibatan mereka dalam gerakan untuk melengsarkan Presiden Soeharto. Karena waktu itu kan kami masih diperiksa, hampir tiap hari itu diperiksa oleh Puspom, TNI, diperiksa, diinterogasi artinya, dari di sel di bawah. Pertanyaannya adalah soal program kami ya, waktu itu kan saya di SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Partai Rakyat Demokratik juga. Mereka masih tetap nanya soal mengapa kami anti difungsi ABRI, mengapa kami
ingin mencabut 5 undang-undang politik? Mengapa kami ingin, mengapa kami mendukung referendum untuk Timor Leste, untuk Timor Timor pada waktu itu? Mereka tanya soal, apakah kami, apakah saya pernah menghadiri pertemuan bersama dengan Gus Dur, dengan Megawati, dengan Amin Rais? Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu mereka ulang-ulang. Jadi pertanyaannya seputar itu, sama pertanyaan soal siapa ada di mana. Maksudnya kawan-kawan saya kan yang belum ditangkap. Misalnya sebelum Andi Arief ditangkap, pertanyaannya banyak soal di mana Andi Arief. Setelah menjalani proses interogasi dan penyiksaan, Mugianto dan sejumlah aktivis korban penculikan lain dibawa dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta. Yang paling banyak adalah penelusuran jejak-jejak ya, ketika ditemukan mayat di sepanjang perairan, terutama di depan Kali Anda. Sepanjang tahun 1997 hingga 1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat ada 23 orang yang dilaporkan hilang. Dari jumlah ini, satu orang yakni Leonardus Nugroho Iskandar atau Gilang ditemukan terkubur di hutan Watu Ploso, Magetan, Jawa Timur dengan posisi tangan terikat ke atas dan 3 luka tembak, 2 di pundak, dan 1 di ulu hati. Sementara 13 dari 23 orang yang dinyatakan hilang hingga hari ini belum diketahui keberadaannya, alias masih menjadi tanda tanya. Sejumlah rumor menyatakan beberapa dari 13 orang yang masih hilang telah tewas dibunuh, dan jasad mereka dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak. Hermawan Sulistyo, mantan aktivis Gerakan Reformasi 98 yang pernah terlibat aktif dalam aksi advokasi korban pelanggaran HAM oleh rezim Orde Baru, membenarkan isu ini. Yang paling banyak adalah penelusuran jejak-jejak ya, ketika ditemukan mayat di sepanjang perairan, terutama di depan Kali Anda, Lampung. Nah, itu tapi ya karena mayat-mayat itu rusak dan tidak ada satupun polisi yang berani melakukan uji forensik medis bagi mayat-mayat ini karena ya tidak bisa semua saling melindungi para pelakunya gitu. Ya, kita hanya mendengar kesaksian-kesaksian dari yang bawa, misalnya kapal yang dipakai, segala macam gitu. Jadi kalau ada yang mendengarkan omongan saya ini pasti tahu kejadian itu gitu. Selain rumor yang menyatakan bahwa sejumlah jasad korban penculikan dibuang ke laut, beberapa isu lain terkait keberadaan korban penculikan atau keberadaan jasad mereka juga pernah beredar. Hingga hari ini berbagai kabar tentang keberadaan penyair Wiji Tukul yang hilang antara bulan Februari hingga akhir Mei 1998 atau kabar terkait penemuan jasadnya pernah beredar. Banyak ya kami terima rumor mengenai apa? Keberadaan Tukul ya, yang paling banyak itu dia ada di sekitar kawasan Pulau Seribu gitu. Kemudian juga ada bahwa dia sudah dihabisin di satu markas tentara seperti itu. Kemudian bahkan ada yang bilang dulu pernah dia sebenarnya ada di luar negeri. Kemudian di Gunung Lawu itu kami juga terima, bahkan di satu tempat di dekat rumah sini di Depok itu juga pernah gitu ya. Tapi namanya rumor ya, apalagi kemudian lokasinya berbeda-beda gitu ya. Ini kan kami melihat bahwa rumor itu sekedar spekulasi ya, dan kebenarannya mungkin masih jauh ya. Nah, tugas untuk memastikan kebenaran itu kan tugas negara sebenarnya. Kami sudah melaporkan keberadaan itu, DPR juga sebenarnya juga sudah merekomendasikan agar ada penuntasan kasus orang hilang. Nah, saya kira agar tidak terbit rumor-rumor itu sebenarnya adalah tugas pemerintah untuk memastikan keberadaannya Tukul dan belasan orang yang hilang pada masa ujung Orde Baru itu ada di mana, nasibnya seperti apa, dan siapa yang bertanggung jawab, yang sampai sekarang itu belum dijawab oleh negara seperti itu.
ada saksi polisi sudah almarhum yang mendapati kerangka orang di mana Tawangmangu yang kita duga sangat kuat itu biji tukul, di sampingnya ada bayonet ditancepin gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa enggak ditelusuri ya? Susah. Susahnya kenapa? Tidak ada jejak forensik waktu itu yang ke accountable bisa dipertanggungjawabkan karena polisi masih di bawah ABRI sama-sama TNI dan tidak ada perwira gila yang berani menelusuri kayak begitu. Rangkaian aksi penculikan aktivis pada sepanjang tahun 1997 hingga 1998 menurut sejumlah pihak diyakini merupakan bagian dari operasi intelijen yang dilakukan Komando Satuan Khusus atau Kopassus melalui tim kecil yang disebut Tim Mawar. Jadi ini pola lama dalam rangka operasi intelijen yang kadangkala bersifat tertutup dan seringkali berdampak pada hak asasi manusia. Inilah yang saya katakan bahwa praktek-praktek covert action ataupun praktek-praktek operasi rahasia dan tertutup di dalam negeri oleh intelijen seharusnya tidak dibolehkan. Operasi-operasi covert action harusnya hanya bisa dilakukan untuk operasi-operasi intelijen di luar negeri. Karena hampir pasti praktek-praktek operasi rahasia, covert action di dalam negeri itu seringkali berdampak terhadap persoalan hak asasi manusia yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Makanya sebaiknya pola-pola operasi rahasia, covert action dilakukan di luar negeri, tidak di dalam negeri. Karena kalau intelijen melakukan itu, pasti akan terjadi penculikan, potensi pembunuhan, yaitu tinggi. Aksi penculikan ini terjadi pasca pecahnya peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, pimpinan Megawati Soekarnoputri pada 27 Juli 1996. Dan kembali terjadi menyusul ledakan bom di salah satu unit di Rusun Tanah Tinggi pada 18 Januari 1998. Sepanjang Juli 1997 hingga pertengahan tahun 1998, Kontras mencatat ada 23 orang yang dilaporkan hilang. Namun beberapa kalangan meyakini jumlah orang yang pernah diculik aparat keamanan pada masa ini dan hilang pada sepanjang tahun 1997 hingga 1998 disinyalir mencapai ratusan orang. Ya oke, sertifikat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM membantu, tapi misalnya beberapa instansi kayak perbankan, misalnya kalau nanti ngurus sertifikat itu pasti akan punya masalah. Jalanlah DKP, bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Periksa, dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya di samping anggota DKP, Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan DKP, karena dia bekas anak buah saya dong. Ketika dari hati ke hati dengan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya, saya tahu betul. Astagfirullah. Kasus penculikan aktivis 1997 hingga 1998 dan kasus-kasus pelanggaran HAM lain pada masa lalu sejauh ini sering menjadi isu panas yang dibahas oleh para politisi. Pihak korban atau keluarga korban kerap disuguhi berbagai janji dan harapan kepastian hukum, terlebih pada masa-masa menjelang perhelatan besar politik seperti pemilihan presiden. Namun dalam kenyataannya, sampai hari ini pemerintah bahkan belum berbuat apa-apa untuk memberikan status hukum yang jelas terhadap 13 orang yang masih hilang dan diduga menjadi korban penghilangan paksa. Kondisi ini kerap mempersulit kehidupan keluarga yang ditinggalkan, khususnya saat harus berurusan dengan proses administrasi kenegaraan. Pernah menjadi jembatan dalam kasus ini adalah adanya
sertifikat mengenai orang hilang yang waktu itu diterbitkan oleh Komnas HAM. Tapi kan itu belum legally binding ya. Jadi beberapa orang bisa terima, tapi misalnya untuk urusan kemarin aja, oh Fajar anaknya laki-laki mau kawin harus apa meyakinkan ya birokrasi tingkat pemerintah lokal terutama untuk ya bapaknya hilang ya mau apa lagi gitu. Ini kan sebab problem besar dalam pencatatan sipil di Indonesia. Ya oke, sertifikat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM membantu, tapi misalnya beberapa instansi kayak perbankan, misalnya kalau nanti ngurus sertifikat itu pasti akan punya masalah ya, seperti itu. Negara harus melakukan reconcile with the past, gitu. Istilahnya rekonsiliasi dengan masa lalu. Gitu. Kenapa? Bagi para aktivis HAM, teman-teman aktivis HAM itu, rekonsiliasi dengan masa lalu itu artinya harus ada penghukuman bagi para pelaku pelanggar HAM. Yang jadi masalah adalah di kita itu pertama tidak ada yang ngaku gitu. Orang Indonesia itu termasuk aparatnya kan dilatih untuk jadi pengecut gitu. Dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 56 garis miring 83 tentang kewajiban negara atas tindakan pelanggaran hukum internasional, langkah awal untuk berekonsiliasi dengan para keluarga korban pelanggaran HAM adalah permintaan maaf negara secara terbuka. Dan sampai detik ini, pemerintah Indonesia belum pernah melakukan hal tersebut kepada keluarga 13 orang yang diduga menjadi korban penghilangan paksa. Kenyataan ini sangat kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan pemerintah yang kerap kali menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa yang dilakukan dalam satu operasi rahasia harus diselesaikan secara tuntas. Bukan untuk korban, juga bukan untuk pejuang HAM, tapi untuk masyarakat secara keseluruhan, agar kita dapat memastikan bahwa di Indonesia pernah ada peristiwa penghilangan orang dalam bentuk kejahatan politik, berbentuk pelanggaran hak asasi manusia, gitu, yang mengakibatkan korbannya hilang. Gitu. Itu para pelaku bisa dihukum dan diadili, dan masuk dalam satu proses hukum. Itu penting untuk kita punya keamanan, ketenangan, dan kepastian bahwa ke depan tidak akan ada lagi operasi-operasi rahasia seperti itu yang kemudian warga negaranya akan mungkin diculik oleh kekuasaan. Pertama, mereka nggak pernah minta maaf, ya kan? Mereka tidak pernah mengakui, mereka selalu denial. Mereka tidak pernah minta maaf. Pun kalau mereka minta maaf, mereka harus menyebutkan minta maaf atas apa. Gitu loh, jadi tidak ada poin bagi saya untuk memaafkan pada siapapun. Tapi kalau misalnya ada suatu masa di mana mereka akan diadili di pengadilan di Indonesia dan mereka akan dihukum dengan hukuman mati karena tindakan mereka adalah crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, saya akan mengatakan bahwa jangan dihukum mati.